Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita mulakan laporan pada pagi ini dengan melihat keadaan cuaca semasa. Imej kamera radar menunjukkan keadaan cuaca hujan lebat yang dilihat berlaku di kebanyakan daerah di sekitar negeri Pahang untuk sepanjang pagi ini. Selain itu, hujan lebat juga dilihat turut berlaku di sekitar kawasan pedalaman Selangor, Perak dan juga Kelantan yang dijangka akan beransur reda menjelang tengah hari nanti. Namun begitu, hujan lebat yang kini sedang berlaku terutamanya di sekitar kawasan pedalaman negeri Pahang ini dijangka boleh berterusan sehinggalah ke awal petang nanti. Dan untuk tinjauan cuaca bagi lewat petang ini pula dijangkakan cuaca hujan lebat dan ribut petir hanya akan berlaku di sekitar kawasan pedalaman negeri Perak, Kelantan dan juga di sekitar selatan Kedah daripada lewat petang sehinggalah ke awal malam nanti. Manakala keadaan cuaca dijangkakan masih lagi akan mendung untuk kebanyakan negeri di sekitar Semenanjung pada sepanjang hari ini. Dan untuk tinjauan cuaca bagi negeri Sabah dan Sarawak pula melihatkan keadaan cuaca yang cerah di kesemua bahagian. Untuk negeri Sabah pada pagi ini, keadaan cuaca yang baik untuk kebanyakan kawasan di negeri Sabah ini dijangka akan berterusan sehinggalah ke lewat petang nanti. Untuk negeri Sarawak pula, hujan lebat pada pagi ini dilihat hanya berlaku di beberapa bahagian iaitu di sekitar Mukah, Bintulu dan juga Kapit yang dijangka akan beransur reda menjelang tengah hari nanti. Keadaan cuaca juga dilihat cerah dan baik untuk kebanyakan bahagian lain di negeri Sarawak. Untuk tinjauan cuaca lewat petang nanti pula dijangkakan hujan lebat dan ribut petir akan mula berlaku pada lewat petang untuk kebanyakan kawasan di sekitar bahagian pantai barat dan juga pedalaman negeri Sabah, juga di bahagian-bahagian sekitar utara dan pedalaman negeri Sarawak seperti di Limbang dan juga Kapit daripada lewat petang juga sehinggalah ke malam nanti. Manakala keadaan cuaca dijangka cerah untuk kebanyakan bahagian lain di negeri Sarawak pada lewat petang ini. Baiklah, sekian dahulu info cuaca buat kali ini. Sebelum berpisah, kita lihat tinjauan cuaca bagi bandar-bandar utama di seluruh negara. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.